Halo pemirsa Gritoto, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan. Dalam video tips kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana menyetel gas standar supaya lebih responsif, cuman pakai kunci 10. Mau tahu bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Nah, untuk bahannya cukup pakai kunci 10 aja. Nih, caranya kita setel dari sebelah sini nih. Nah, gimana sih cara setel kerenggangannya itu? Caranya tuh, kita cukup cek bagian tali gas motor seperti ini nih, yang tertutup oleh karet. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyetel kerenggangan atau jarak main kabel gas motor. Nah, ini tuh ada di semua motor selama dia pakai kabel gas. Kalau yang pakai throttle by wire atau yang elektronik, itu nggak bisa disetel kayak gini. Bisa kita lihat di throttle gas ini masih ada jarak ya, waktu lagi diem ini posisinya. Dan ini kita bisa lihat nih, jaraknya segini awalnya. Nah, supaya bisa lebih responsif, gimana sih? Cukup kita kendurkan aja nih pakai kunci yang tadi kita udah siapkan, diputer semakin jauh. Nah, ngetesnya bisa kita sambil nyalain motornya. Setelah kita kasih jarak lebih, si handle gas ini terasa lebih sedikit jarak mainnya. Otomatis nanti pas dipakai, motor juga jadi lebih responsif. Nah, cuman perlu diinget nih, jangan sampai jarak mainnya itu nggak ada. Karena nanti pas motor dalam keadaan nyala, kita kendarai, itu jadi bahaya. Soalnya pas saat kita lagi pegang ini, bisa jadi cuman kegeser sedikit aja itu motor masih melaju. Jadi sebisa mungkin tetap ada jarak mainnya sedikit. Kayak gitu. Nah, tadi kan cara bikin responsif dengan puter ini semakin jauh dari bagian yang sebelah kanan ini. Perlu diingat juga, jangan terlalu jauh karena resikonya juga gas nanti jadi telat turun. Dan itu bahaya juga di jalan. Kalau udah dapet settingan yang tepat dan pas dipakai, bisa langsung kita kencengin lagi puteran bautnya ini. Pakai kunci 8 dan 10 ya. Yang sebelah sininya pakai baut kunci 8. Yang sebelah sininya pakai 10 nih. Tinggal kita kencengin aja. Kalau sudah bisa kita tutup lagi nih cover karetnya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat setelan gas standar jadi lebih responsif. Apabila kalian punya tips lain yang menarik, jangan lupa untuk komen dan juga like video ini apabila suka dan subscribe apabila belum. Terima kasih telah menonton.